Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara pada hari Rabu ini menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Agenda sidang, pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Juliari didakwa atas kasus dugaan penerimaan suap terkait penunjukan perusahaan penyedia bantuan sosial sembako COVID-19. Mantan Mensos Juliari didakwa bersama dua pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial yaitu Matius Djoko Santoso dan Adi Wahyono. Juliari diduga menerima suap 17 miliar rupiah dari pengusaha yang ditunjuk sebagai vendor pengadaan bansos. Ia juga diduga memerintahkan untuk mengutip Rp10.000 dari setiap paket bansos dari total anggaran Rp6,84 triliun. Dibuka dan dinyatakan terbuka.